Nah, inilah tumis buncis dan udangnya temanku. Siap disajikan. Oh ya, gimana kabarnya sahabatku semuanya? Tentunya temanku semuanya dalam keadaan sehat bukan? Dan mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya dan diberi rezeki yang melimpah ya temanku. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, jangan bosan-bosan selalu simak videonya Nanda Fitri yang sederhana ini ya temanku. Bantu terus dukung channelnya Nanda Fitri biar bisa berkembang. Yuk ikuti keseruan masak tumis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat dimanapun berada. Bertemu lagi dengan channelnya Nanda Fitri, channel yang selalu ngomong berepotan ya sahabatku. Nah, di kesempatan hari ini seperti biasanya ya, saya mau masak dan punya bahan-bahannya seperti ini. Nah, saya mau masak tumis buncis ya temanku. Nih, buncisnya sudah aku cuci bersih dan aku potong-potong segini, serta ini ada udangnya aku belah-belah begini ya temanku. Aku tumis sama buncis. Nah, bumbunya juga mudah, ada bawang putih saja, serta adanya ada garam, penyedap rasa dan gula ya temanku. Oke teman, ikuti video saya sampai selesai ya, bagaimana keseruan saya memasak, dan jangan bosan-bosannya untuk menyaksikan videonya Nanda Fitri, dan selalu dukung terus Nanda Fitri ya sahabatku. Terima kasih yang sudah setia, dan yang baru menemukan channelnya Nanda Fitri, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Airnya sudah masak dan ini buncisnya aku rebus sebentar aja ya, biar itu hijau. Nanti ini sudah aku kasih minyak rebus buncisnya. Minyak sudah aku tuangkan ya temanku. Aku masukkan bawang putihnya. Tunggu sampai bawang halus seperti biasanya ya temanku. Terus bawang halus biar masakannya jadi enak dan gurih ya teman. Jadi temanku jangan bosan-bosan terus untuk menyimak videonya Nanda Fitri, video yang sederhana ini. Nah, ini udang aku masukkan juga. Siap disaksikan ya teman-teman.
nggak terlalu matang, kencang aja nggak. Mantap sih ya. Oke, matikan kompor dulu dan siap disajikan. Disajikan ya temanku. Tumis udang. Nah, seperti ini teman. Tumis, buncis dan udang. Pakai lada hitam. Bumbunya mudah tapi enak. Oke teman, seperti ini. Nah, seperti inilah temanku, tumis buncis dan udangnya sudah mateng dan siap disajikan. Nah, aku akhiri video saya sampai di sini ya temanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video saya selanjutnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya teman. Silahkan mencoba dan selalu dukung channelnya Nanda Fitri. Like, komen, dan subscribe-nya. Dan buat teman-temanku yang baru tahu channelnya Nanda Fitri, juga jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya ya teman, tombol loncengnya, dan jangan bosan-bosannya menyimak videonya Nanda Fitri. Terima kasih, semoga sukses selalu buat sahabatku dimanapun berada.